Hai, saya Myra dari NSYNC. Okey, hari ini saya nak terangkan dekat korang macam mana korang nak masuk NCT menang tunai RM250,000 dan cara untuk menebus hadiah. Okey, pertama sekali, korang kena beli mana-mana produk NCT kami, NCT ke, mana-mana airport 3 kami dan mana-mana 4 aksesori kami kecuali Vector G Edition, Vector Gear dan Vector Edition. Okey, lepas korang dah beli kita punya, let's say, airport 3, korang buka packaging airport 3 ni. Okey. Okey, dalam kotak ni akan korang jumpa kad menang tunai. Okey. Kad menang tunai yang macam ni. Okey, bila korang dah dapat kad ni, apa yang korang perlu buat adalah, nampak tak dekat bahagian belakang ni ada bahagian goris tu? Okey, korang goris bahagian ni. Okey, lepas dah goris tu, korang goris sampai korang nampak QR code. Okey, korang ambil smartphone korang, korang scan. Mula-mula, anda akan nampak jumlah Lucky Spin yang anda telah menangi. Untuk saya, saya dapat 2 Lucky Spin. Anda boleh pilih untuk spin sekarang ataupun nanti. Jika ini adalah pengalaman pertama kali anda sertai NCT menang tunai, anda mesti daftar dahulu. Lepas anda scan, tekan First Time Registration untuk mula mendaftar. Di sini, anda boleh isikan maklumat peribadi anda seperti nama, email dan password untuk create akaun baru. Okey, lepas dah habis daftar, jom kita login and explore user dashboard baru anda. Di laman user dashboard, anda akan melihat beberapa butang pilihan. Tekan butang My Lucky Spin untuk anda simak baki-baki Lucky Spin yang anda ada. Tekan My Prizes untuk anda simak hadiah-hadiah yang telah anda menangi. Anda dah bersedia untuk menang? Okey, tekan My Lucky Spin. Apa yang anda lihat sekarang ni ialah jumlah baki Lucky Spin yang anda ada. Untuk mulakan, tekan Spin Now. Oh, tak apa. Cuba lagi. Tekan Try Again. Yes! Saya menang! Okey, kalau anda menang, anda tekan View Winning. Anda akan dibawa ke laman My Prizes di mana anda boleh menyemak senarai hadiah-hadiah yang anda telah menangi. Kalau anda nak tebus hadiah, anda hanya perlu tekan Redeem Now. Ada dua cara untuk anda terima hadiah. Tekan Deliver to My Address untuk penghantaran hadiah dari HQ ke rumah anda. Tekan Self Pickup kalau anda ingin tebus hadiah dari ejen atau kedai-kedai yang berdekatan. Jika anda pilih Deliver to My Address, anda hanya perlu isikan butiran alamat anda dan juga MyCard anda sebagai bukti anda berumur 18 tahun ke atas. Selebihnya, biar kami handle. Untuk pilihan Self Pickup, anda akan diberikan kod nombor 16 digit yang unik untuk hadiah yang anda telah menangi. Untuk pick up hadiah, pilih lokasi berdekatan bermula dengan memilih negeri tempat tinggal anda untuk kami berikan senarai ejen dan kedai yang berdekatan mengikut negeri yang anda telah pilih. Bagi voucher NSYNC, anda hanya boleh menebus di N-Store, ejen atau kedai yang terpilih sahaja. Dan sebagai peringatan, anda perlu menggunakan semua nilai voucher dalam satu transaksi kerana sebarang baki daripada nilai voucher tidak akan kami kembalikan dalam bentuk wang tunai. Semasa anda datang berjumpa ejen atau kedai yang anda pilih nanti, anda hanya perlu memberikan kod hadiah 16 digit sebagai bukti anda telah menang hadiah voucher. Dan jika anda memenangi hadiah utama berbentuk wang tunai, pihak HQ akan terus masukkan jumlah wang tunai ke dalam akaun anda dalam tempoh 5 hari bekerja. Jangan lupa pastikan butiran bank anda betul dan tepat. Senang je nak masuk NCT menang tunai RM250,000 ni. Apa yang anda perlu buat ialah gores, scan, spin dan menang. Senang je. Jangan lupa layari www.nctrewards.com untuk maklumat lanjut. Bye.